apa panjangnya bro? Ini skru apa jadah ini? Astaga. Ni... Oh, ni skru world class. Assalamualaikum geng. Welcome to my channel. Ini kelas dia. Ha? Kelas memang panjang kan? Panjang. Pedal dia tertekan kan. So apa kita nak kena buat? Kita jack dulu kereta ni. Lepas tu kita tengok apa masalah yang sebenar boleh jadi macam ni. Geng, kita tengok enjin apa. Fuh. Ha. 1JZ bukan biasa-biasa E46 ni. So dia ada masalah pada clutch dan juga masalah pada damper. Pada? Aku marah. Pada apa? Pada damper. Damper. Jadi kita kena letak apa ni? Ha. Sebabkan dia punya hydraulic ni kong, kita pakai tongkat ajaib. Ni biasalah berlaku pada geng-geng yang pakai. Tak boleh. Oh, macam mana kita nak letak ni? Eh, tak boleh, bengkik. Bengkok pula. Bengkok dia punya bonet tadi. So kita letak kat sini. Kat sini ni. Ha. Ini kalau terlepas tau. So. Kita letak dalam ni. Ha. Ha, nampak. So kat bawah ni ada skru, kat sini ada dia punya lock. Kau rasa kan? Dia punya horsepower ni berapa agak-agak ni? Tak lari 300 ni. Ha? 300 ni. Tapi dia punya modified macam standard modified je. Macam yang RZ kan standard modified. Biasa-biasa je ni. Clutch pump dia kat bawah tu. Kau kena jack dulu kereta ni. Lepas tu kita tengok. Bocor pipenya. Tapi tadi aku test dia punya clutch pump kan. Memang keras gila kau. Keras. Ada ke masuk kembara punya kelas pump? Hei, apa punya pomen lah. Hei, bila pasang benda yang tak betul ni yang jadi dia sengsara dekat owner. Owner cakap kat aku dia bawa hari Sabtu saja. Isnin sampai Jumaat dia tak bawa kereta ni. Sabtu dia bawa, Ahad pun dia tak bawa. Ahad dia nak rest sebab Isnin nak kerja. Tak larat, kaki bengkak sebelah. Silap owner dia tu, betul bawa hari-hari. Oh, tak rosak. Kita jack dulu. Kita tengok macam mana. Kau dia kena dekat beam tu kan. Kau tahu tak aku punya ukur benda ni dah memang ngam-ngam kau tahu. Ha. Kau kadang-kadang nak percaya kau. Tapi aku ukur siap-siap tau. Ha, semua orang akan takut bonet ataupun cermin kena dekat beam ni, tapi aku dah ukur siap-siap lah bro. Kau tak payah risau lah, dia takkan kena punya. Dia ngam-ngam je. So apa yang kau nampak kat bawah tu? Dia wasit form dalam chassis dia. Dia dah buat rigid. Rigid. Dekat dia punya chassis. Dia dah letak apa benda dia mana? Seat foam. Tapi aku tahu benda tu nak bancuh macam mana. Sebab aku dah ada supplier.
Ha, lepas ni kita masuk form dekat dalam chassis Volkswagen pula. Okey lah, engine ni pun tak ada leaking. Kan cantik kan? Clutch pump ni mana bu? Ni bu, clutch pump dia. Oh, kau tengok clutch dia. Clutch dia EZD. Okey, kau ambil lampu. Ambil lampu. Seluruh kat dalam ni. Seluruh kat dalam ni kita tengok bearing dia macam mana. Dia pull tight ke push tight? Ah, dia pull tight ni model ni. Ini tension sangat ni bro. Yang ini kita nak kena adjust dia pergi belakang sikit. Ni tengok mana ada free play. Ah, ini tak boleh ni. Ah, ini yang boleh buat pedal jadi keras. Bila yang ini tak ada free play langsung, tak boleh. Ah. Okey, dah boleh faham. Ah, kita adjust sikit bagi dia low. Kita tengok. Kita jangan tukar kelas pump dulu. Sekarang modal pisang kat mana kan. So kita adjust dulu. Adjust. Kasih jadi. Yang bestnya owner ni apa tau, dia tak ada WhatsApp, dia tak ada call. Tahu-tahu dan timbul kat depan kedai. Lepas tu dia cakap, bro saya nak tinggal kereta, dia tolong check saya main kereta. Baru minta nombor telefon. Hey, best lah. So terima kasih lah kat owner. Dia tengok YouTube tu kan. Tengok muka kau pula. Flash pump. Okay, keluarkan. Tengok batang ni. Batang ni? Ha. Papak panjang ni bro. Ini skru apa jadah ni? Astaga. Ni. Oh, ni skru wall plug. Wall plug dinding? Wall plug. Panjang gila tu. Uish. Serius lah. So, dia nak ukur dia macam mana tau? Nak ukur dia. Sekejap aku ajar kau macam mana nak ukur. Ni. Dia sebenarnya dia bagus juga sebenarnya pakai rod macam ni. Dia tak bengkok kan, tapi memang nampak pelik sikit. So dia sebenarnya dia terlebih pressure. Sebab benda tu panjang, dia akan terlebih pressure. Jadi yang ini kita orang cuba nak tunjukkan macam mana kita nak setting clutch pump jenis pull type ni. Yang ini kita orang tak tukar apa-apa part eh. Owner complain slip. Lepas tu kita check dia punya clutch pump rod ni. Kita pendekkan sikit. Untuk ada pressure. Okey, yang ini nampak ada pressure lagi tu. Nampak yang ini ada pressure lagi kan? Yang ini ada gap. Patutnya yang ini dia rapat, lepas tu yang ini tak boleh gerak. Dia boleh gerak sikit. Ada free play. Ada free play sikit dia. Kalau macam ni dia terus pressure tau. Bila dia terus pressure, bila kita ikat je benda ni, yang ini akan menolak lah. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh faham kan? Habis tu nak. Okey, kau potong sikit lagi. Kau dah nampak dah masalah dia? Nampak lah. Ha? Ini bukan masalah sebenarnya. Apa tu? Ini problem. Problem? Problem yang macam apa beza dia? Aku tak nak komen lebih-lebih. Tapi sepatutnya. Ini kerja mengepek. Kita malah nak cakap kerja mengepek. Kenapa kita orang cakap kerja mengepek? Okey, macam ni. Sekarang ni, ini kelas pom atas. So ini minyak daripada tank dan ini pressure pada lower clutch pump. Okey, yang ini posisi dia betul sebenarnya dah. Tapi yang ini yang tak betul. Sebab daripada tank dia tak ada pressure untuk naik ke atas dan nak turun balik, tak ada. Sepatutnya yang daripada tank ni, pipe ni perlu berada di posisi atas baru pressure boleh tekan minyak ni ke bawah. So kita tunggu episod yang kedua E46 1JZ.